Universitas Gadjah Mada, Tahir Foundation, dan PP Muhammadiyah bekerjasama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pemberdayaan kelompok masyarakat petani, nelayan, dan kaum buruh perkotaan. Rektor UGM Profesor Insinyur Panut Mulyono mengatakan kerjasama tripartit lebih dikhususkan untuk pemberdayaan melalui bidang pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja. UGM itu telah banyak mempunyai pengalaman di dalam memberdayakan suatu masyarakat sehingga akhirnya proses ekonomi di situ bergulir gitu. Menurut Panut Mulyono, UGM akan mengikutsertakan 7.000 mahasiswa lewat program KKN PPM yang akan diterjunkan ke seluruh pelosok tanah air. Senada dengan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir mengatakan, Muhammadiyah mengapresiasi terwujudnya kerjasama tripartit pemberdayaan umat. Profesor Dr. Dato' Sri Tahir MBA menuturkan kerjasama tripartit dengan menggandeng UGM dan Muhammadiyah sebagai salah satu komitmen untuk mendorong terlaksananya pembangunan masyarakat Indonesia dari pinggiran.